Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membuat video ya tentang salah satu andalan dari kota kami Jepara, yakni tentang kerajinan seni ukir. Jadi sekarang ini saya berada di salah satu showroom atau penjual ukiran di daerah Mulyoharjo, teman-teman. Ini saya sedang bersama rombongan ya, istilahnya peninjauan. Jadi kami masuk di salah satu showroom yang ada di kawasan ini, kawasan Paving Mulyoharjo, teman-teman. Tempat ini kira-kira 3 kilo dari alun-alun kota Jepara ke arah utara, teman-teman. Jadi di sini tuh banyak sekali ukiran-ukiran patung seperti ini yang kita lihat, patung ular ya, naga, macam-macam. Dan produknya itu banyak sekali, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jadi pembeli itu bisa langsung memilih yang disukainya. Misal ini yang ditunjukkan, yang displaynya ini itu banyak sekali, teman-teman. Dan bahannya juga banyak sekali, bukan hanya dari kayu jati ya, teman-teman. Ini ada kayu macam-macam, ada kayu meh, ada kayu sono, ada kayu jati, ada kayu mahoni. Ini memang salah satu yang terlengkap toko ini. Jadi kami masuk ke sini juga langsung mendapat banyak sekali produk-produk yang bisa kita lihat, dan memang luar biasa, teman-teman. Jepara itu memang terkenal dengan kota ukirnya, memang tidak berlebihan. Ini memang sangat wajar sekali, teman-teman. Jadi di sini tuh pengukir-pengukir, seniman-seniman ukir itu benar-benar membuat produk yang sedemikian rupa, sangat-sangat kreatif, sangat-sangat berseni. Ini kalau tidak ada skill itu akan susah sekali, teman-teman. Seperti yang ada di depan saya ini, mulai dari souvenir-souvenir, model hewan, model bunga, sampai kotak-kotak minimalis seperti ini, semua ada. Dan memang orang Jepara begitu kreatif dalam membuat karya-karyanya. Jadi bagi Anda yang memang mencari seni ukir atau barang seni dari kayu, bisa langsung ke kota kami, bisa langsung ke Jepara. Anda bisa memilih sesuka hati, semau-maunya sendiri, sehingga bisa memilih dan terpuaskan tentunya. Demikian vlog dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.